بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى: وأدام نفع في علم في دار آمين، وابدأ بفرض العين ثم أعمل به ثم الكتاب فسنة مترتلة. وابدأ awalilah olehmu, mulailah olehmu, bifardil aini dengan fardu ain. Fardu ain. Jadi mulai dengan fardu ain, ilmu yang fardu ain. Ilmu tentang bagaimana sembahyang, sholat, puasa, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat yang membatalkan sholat, namanya ilmu fikih. Tentang sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang buruk, namanya ilmu tasawuf. Tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yang jaiz, yang mustahil, dan sifat Rasul. Demikian juga wajib, jaiz, mustahil, namanya ilmu tauhid. Itu namanya fardu ain. Dahulukan dengan fardu ain. Wa huwa ma yudriku ai ibda. Summa amal bihi, kemudian amalkan dengan fardu ain itu. Summal kitabi, kemudian dengan kemudian kitab, yaitu tentang tafsir. Fasunnatin, lalu tentang hadis. Mutaratila, hal keadaannya berurutan. Ai ibda, maksudnya dahulukan olehmu fi ta'alumi, dalam belajar bi fardil aini, dengan fardu ain. Wahuwa, dan dia itu fardu ain adalah mayudraku, sesuatu yang di dapati bihi dengannya, diketahui dengannya, dengan suatu itu atau itu akan tauhid. Wa yu'lamu, dan diketahui bihi dengannya, dengan suatu itu zatullah, akan zat Allah, wa sifatun, dan sifat Allah. Wa ma yu'rafu bihil ibadatu, dan sesuatu yang diketahui dengan dia, dengan suatu itu akan segala ibadah, wal halal dan halal, wal haram dan haram. Wa ma yahrumu, dan apa yang haram, minal muamalati, daripada segala muamalah. Wa ma yahilu, dan apa yang halal. Wa ma yu'lamu, tentang sesuatu yang diketahui bihi dengannya, dengan suatu itu apa tun nufusi, segala bencana nafsu. Tadi itu namanya ilmu, ya, ilmu tauhid, ya, ilmu fiqih, ilmu tauhid pertama, kemudian ilmu fiqih, ya, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ya. Jadi ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu, ya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Summa bi ilmi kitab wa sunnati, kemudian dengan ilmu kitab, ilmu tafsir dan sunnah. Ilmu Al-Qur'an. Jadi berurutan kalau kita mau belajar.
Kaulu perkataan yang mutaratila halun itu menjadi hal minad domiri fi ibda daripada domir berlapis ibda ay hala kaunika artinya hal keadaan kau mutamailan fi ta'alumi ya pelan-pelan dalam belajar pelan-pelan berurutan maksudnya pelan-pelan dalam belajar. Jangan cepat-cepat mau langsung aja. Pelan-pelan. Wa makna zalika makna demikian itu anna rajulal aqila bahwa seseorang yang berakal, laki-laki yang berakal atau seseorang yang berakal idza balagha dhawatan na'ari masalan apabila dia telah sampai kepada sebelum tengah siang masalah umpamanya fa awwal wajibin maka awal yang wajib ali atasnya adalah ta'allumu kalimatai syahadati belajar dua kalimat syahadat wa fahmu maknahuma dan paham makna keduanya min ghairi bahsin wala burhanin tanpa membahas tanpa dalil. Jadi enggak usah pakai bahas, enggak usah pakai dalil. Udah paham aja. Rukun salat ada berapa? Enggak usah dalilnya. Ya, salat-salat salat ada berapa? Yang membatalkan salat ada berapa? Fa in asya ila waqti zuhri maka jika dia hidup sampai waktu zuhur wajaba maka wajib alih atasnya ta'allumu taharati belajar bersuci wa sholati dan sholat walau lam yatawakkan min tamami ta'allum wal amali fil waqti biaya khurja waktu la yustaghala bi ta'allumi fayajibu alih ta'allum qabla waqti dan jikalau tidak mungkin walam yatamakkan tidak mungkin min tamami ta'alumi wal amali daripada sempurna belajar dan beramal fil waqti pada waktu itu bagaimana maksudnya bi ayya khruja waktu dengan bahwa keluar oleh waktunya law istaghala jikalau dia sibuk bi ta'alumi dengan belajar maka wajib alaihi ta'allumu qabla waqti wajib atasnya belajar sebelum waktu ini kalau yang umurnya segitu ya. Nah kalau umurnya yang sebelum segitu ya, dari masa kecil udah belajar ya udah enak wa hakadha fi baqiyati sholati dan seterusnya pada setinggal sholat-sholat fa in asya maka jika dia hidup ila ramadana sampai bulan ramadhan wajib alaihi ta'allumu shaumi wajib atasnya belajar puasa wahwa dan dia itu ayak lama dia mengetahui anna waqtahu bahwasanya waktu puasa minas subhi itu daripada subuh ila ghurubi syamsi sampai dengan surup matahari. Ya, belajar tuh. Wa annal wajiba fihi an yatu dan bahwa yang wajib padanya pada puasa adalah niat wal imsaku dan menahan anil muftirati dari segala yang membatalkan. Ya, wajib dia belajar mengenai ini. Fa in kana la umalun maka jika ada baginya mempunyai harta wajib alaihi ta'allum ma yajibu fi zakat maka wajib atasnya belajar sesuatu yang wajib padanya oleh berzakat punya harta wajib keluarin zakat wa idza aradal hajja dan apabila dia hendak haji wajib alaihi ta'allumul haji wajib atasnya belajar tentang haji wa iza radal bay'a wa syira'a dan apabila dia hendak ingin
jual dan beli, ya. Jadi bukan jual doang, beli juga. Hendak jual dan beli, wajib alaihi ta'allum zalika, wajib atasnya mengetahui demikian itu tentang jual dan beli. Kita enggak jual tapi kita beli, belajar juga. Wahakaza, dan seterusnya, idza tawajjaha, apabila ia menghadap kepadanya, ai ya fi'li wa ya. Ai fi'lin, atasnya, atas berbuat, wajib, wajib alih atasnya, ayya lama mengetahui si atau apa sadau akan sahnya dan rusaknya. Ya. Belajar tentang sahnya jual beli, rusaknya jual beli. Namanya ya kitabul buyu. Wallahu a'lam bishawab wa tabi'a.